Kolej Komuniti Temeloh, peneraju komuniti berilmu dan berkemahiran. Kolej Komuniti Temeloh mula beroperasi pada 1 Mac 2003. Dengan prasarananya yang luas dan lengkap, kolej ini mampu menempatkan seramai lebih kurang 400 orang pelajar dalam satu-satu masa. Kolej yang pernah dikenali sebagai Kolej Komuniti Mentakap ini bernaung di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Lokasinya yang terletak kira-kira 10 km dari Bandar Temeloh sangat strategi kerana memudahkan penghuninya mengakses kemudahan-kemudahan yang terdapat di Bandar Temeloh. Bandar Temeloh yang popular dengan julukan ikan patin ini juga dikenali sebagai titik tengah semenanjung Malaysia. Matlamat utama Kolej Komuniti Temeloh adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti, berteknologi tinggi dan holistik. Visi utama Kolej Komuniti Temeloh ingin menjadi pusat perkembangan pendidikan dengan iltizam untuk membina komuniti yang berilmu dan berkemahiran seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Misi kami ingin meluaskan akses pendidikan, meningkatkan taraf sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program latihan, kemahiran dan pembelajaran sepanjang hayat. Seiring dengan matlamat untuk mencapai taraf negara maju, Kolej Komuniti Temeloh menyediakan pendidikan kemahiran dalam pelbagai bidang. Bertujuan melengkapkan pelajar-pelajar kami supaya lebih kompetitif di pasaran tenaga kerja. Kami juga berperanan menggalakkan komuniti untuk menambah pengetahuan dan kemahiran tanpa mengira peringkat usia. Saya percaya dengan kerjasama dan komitmen yang mantap dari semua warga Kolej Komuniti Temeloh, kita mampu jadikan institusi ini sebuah institusi yang cemerlang dan berjaya dalam menyokong matlamat yang ditetapkan. Bagi menyediakan suasana belajar yang kondusif, pelbagai prasarana dan fasiliti yang lengkap disediakan. Antara prasarana yang terdapat di Kolej Komuniti Temeloh ialah Dewan Kuliah, Bilik Kuliah, Makmal, Perpustakaan, Kafeteria, Bilik Kaunseling, Zon Wi-Fi, Gymnasium, Bengkel, Pusat Attach, Bas dan beberapa pengangkutan bagi urusan rasmi pegawai-pegawai kolej. Di bawah sistem pengurusan Kolej Komuniti Temeloh terdapat dua jabatan yang bertanggungjawab bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu Jabatan Pengajian Kejuruteraan dan Kemahiran dan Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Jabatan Kejuruteraan Kemahiran merupakan jabatan yang bertanggungjawab memastikan pelaksanaan program pengajian sepenuh masa di Kolej Komuniti. Dalam melaksanakan program ini, jabatan sentiasa memastikan kemudahan dan prasarana pengajian kondusif. Pemastian kualiti terhadap program yang ditawar sentiasa dititik beratkan. Jabatan berkenaan disokong oleh beberapa unit pentadbiran yang wujud di kolej, antaranya ialah Unit Pentadbiran dan Keuangan, Unit Multimedia dan Sumber, Unit Psikologi dan Kerjaya, Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan dan Unit Khidmat Pelanggan. Di Kolej Komuniti Temeloh, kami menawarkan pengajian sepenuh masa dan kursus pendek. Kursus pengajian sepenuh masa. Kursus pengajian sepenuh masa membolehkan peserta mendapatkan kemahiran untuk memasuki pasaran kerja dalam jangka masa yang singkat. Program ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 17 tahun dan ke atas.
Sistem penilaian yang diamalkan mengandungi komponen praktikal. Ianya adalah lebih fleksibel dan penilaian dilakukan secara berterusan. Pelajar juga perlu menghadapi peperiksaan akhir. Antara bidang yang ditawarkan di bawah pengajian sepenuh masa ialah bidang fesyen dan pembuatan pakaian, bidang reka bentuk dan pembuatan perabot, bidang aplikasi perisian komputer, bidang penyelenggaraan bangunan dan bidang jahitan kreatif. Kursus pendek. Kursus pendek di bawah seliaan Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat menyediakan peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat setempat, khususnya kawasan Parlimen Temerloh. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Kursus pendek ini terbuka kepada mereka yang berumur 7 tahun sehingga kepada peringkat warga emas. Antara kluster kursus yang ditawarkan ialah kursus bahasa, kursus kesenian dan kebudayaan, kursus bangunan dan pembuatan perabot, kursus jahitan dan pakaian, kursus kecantikan dan dandanan, kursus kraftangan dan hiasan dalaman, kursus pembangunan diri dan motivasi, kursus catering dan sajian, kursus kerohanian dan keagamaan. Sepanjang pembelajaran saya dalam bidang teknologi maklumat, saya dapat meningkatkan lagi ilmu berkenaan dengan database. Semasa pembelajaran saya juga, saya turut menyertai program-program yang dianjurkan oleh kolej. Antara program yang saya sertai ialah program Jejak Kejayaan Usahawan. Program tersebut banyak membantu saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kolej Komuniti Temerloh telah memberi peluang kepada saya untuk menimba ilmu secara berkemahiran. Setiap pengajaran yang ditimba meyakinkan saya untuk berhadapan dengan dunia pekerjaan kelak. Bukan itu sahaja, malah pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi mengajar saya erti sebenar, hidup berdisiplin dan lebih profesional dalam setiap perkara. Matlamat pelaksanaan kursus pendek Kolej Komuniti Temerloh adalah untuk menyediakan peluang kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta taraf sosioekonomi melalui kursus jangka pendek yang fleksibel dan mudah alih. Dalam usaha melahirkan pelajar yang seimbang dari segi mental dan fizikal, Kolej Komuniti Temerloh menyediakan pelbagai platform untuk pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan, aktiviti beriadah dan aktiviti kemasyarakatan. Prasarana lengkap yang disediakan di kolej membolehkan pelajar melakukan aktiviti tersebut tanpa perlu keluar dari kawasan kolej. Bagi sesetengah aktiviti yang diaturkan, pihak Kolej Komuniti Temerloh akan membawa pelajar melawat tempat-tempat menarik yang terdapat.